يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Tema yang diberi kepada kami, wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Api neraka, penjagaan terbaik adalah cobalah raih nikmat demi nikmat tadi dan syukuri. Keluarga yang terbaik untuk selamat dari neraka, maka jalur terindah dalam hidup adalah jadilah hamba yang bersyukur. Syukur itu tidak hanya sekedar memastikan masuk surga, tapi akan menjadikan jalan menuju surga sangat nikmat, bahkan meraih yang terhebat. Itu syukur. Lihat jawaban Nabi alaihi salatu wassalam saat ditanya, ketika dilihat oleh para sahabat yang sholatnya Nabi walaupun di musim dingin yang sangat dingin bisa sholat yang sangat dahsyat sampai kaki beliau pecah-pecah, terbelah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah seluruh kesalahanmu telah termaafkan yang lalu dan akan datang? Kenapa sangat luar biasa ini mujahadah kesungguhanmu dalam beribadah? Apa jawaban Nabi alaihi salatu wassalam? Dan ini juga rahasia kedahsyatan kehebatan Nabi dalam menempuh jalan meraih surga yang tertinggi. Ternyata afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Tidakkah saya mencintai menjadi hamba yang bersyukur? Menjadi hamba yang bersyukur adalah pendorongnya. Menjadi hamba yang bersyukur adalah kekuatannya. Dan itu akan menjadikan hidup kita nikmat. Hidup dalam kesyukuran jamaah, hidup penuh nikmat. Hidup dalam kesyukuran, maka dia akan mendapat yang paling banyak. Bersiap dengan beragam persiapan untuk selamat dari neraka, berbekal dengan beragam bekal untuk meraih derajat-derajat di surga, maka miliki kesyukuran itu kekuatan terhebat. Syukuri beragam nikmat, kemudian gunakan nikmat itu untuk semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita untuk semakin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Muhammad alaihi salatu wassalam, dan semakin mewujudkan sifat keislaman kita sebagai muslim dan muslimah, muslimin dan muslimat.